sepi. Ini teh bahan naon teh? Ini singkong yang merahnya dari buah bit. Buah bit. Ini parutan kelapa. Iya, parutan kelapanya digongin sedikit, kasih garam sedikit biar enggak basi. Yang bawah ini? Oh, bawahnya ini mah rolade. Cuman isinya tahu putih, daun kelor, wortel. Oh, hiasan daun bawang. Daun bawang sama cabe merah di slice tipis-tipis. Oh, itu puding. Puding. Bahannya namanya itu ya? Pudingnya? Puding buah Nutrijel, jelly powder, si gula putihnya di caramels. Jadi dia ada rasa-rasa lain. Pakai strawberry hiasan? Ya, gimana? Strawberry pakai hiasan? Sebagai hiasan? Untuk dikonsumsi. Karena ini bukan, strawberry ya? Buat kita ini sebagai hiasannya di atas. Oh iya, strawberry potong, iya. Garnish, dan garnishnya kan harus bisa dimakan. Jadi garnishnya tidak boleh bahannya hanya untuk menghias, tidak bisa dimakan. Jadi harus bisa dikonsumsi. Ayo kuah naon tadi? Mana? Itu ada sup ikan jamur putih. Itu sup ikan, jamur putih. Kalau bumbunya ini apa? Rahasianya. Kalau bumbunya biasa aja standar. Standar. Ada biasa yang rahasia? Jahe, daun jeruk, biasa aja, enggak ada yang rahasia. Standar karena ini kan khusus untuk keluarga yang punya anak stunting, jadi tidak boleh yang susah, yang gampang didapat di sekitar lingkungan rumah. Apa kabar dong? Apa kabar? Apa kabar? Ya Allah, apa kabar? Lagi banyak kabar. Slogannya, slogan. Ya. Slogannya. Mantap. Salam atas. Yes. Okay.